Hot FM. Yes, nanti Ali. Dah, memang kau tak boleh hidup tanpa aku. Nothing aneh minggu ni kita nak cerita macam mana kita nak menghadap pembuli-pembuli yang ada dalam hidup kita di luar sana. Kau boleh belah aku daripada video ni. Yang pertama, diam. Relakan je apa orang buat kat kita. Sebab kau tahu nanti bila di akhirat, nampak aku masuk buat agama. Bila dekat akhirat nanti, Allah akan balas semuanya untuk kau. Kau tak buat apa. Hey, dalam kau ingat kau apa? Rambut kelabu macam ni, kau ingat kau lah yang paling cantik. Eh, kau tiup sekarang kasut aku. Tiup, tiup, tiup. Bersihkan, bersihkan. Tiup, tiup, tiup. Busuk, busuk, busuk. Yang kedua, bila kena bully ni, korang yakan je apa dia cakap. Dia cakap kau cakap, kau yakan je dia. Nanti dia ada rasa lah sesuatu yang aneh. Hey, kau tu adalah ikan paus. Kau ikut cantik ke? Ya, betul. Ha. Kau ingat kau kahwin dengan Rose ke kau ke? Ha, betul, betul. Ya, betul. Kau tak aku dalam sifat hati dekat Rose tu? Ya, betul. Aku nak dekat dia, kau bagi ke tidak? Tak betul. Yang ketiga, tolonglah beranikan diri korang tu untuk report dekat polis ataupun dekat mana-mana orang yang lebih korang rasa boleh membantu. Betul. Ibu. Lagi di kantor ni, Bu. Saya lagi dibully tadi, Bu. Bantuin saya, Bu. Saya tidak ada, enggak ada siapa lagi yang mau saya repot kan, Bu? Ya, yang enggak mau bulinya kamunya itu ya siapa ya, dong? Makanya kamunya bukan yang tercantik di sekolah ini, dong. Nah, mikir-mikir aja, dong. Bu, dia lagi bully saya, Bu. Bu, dia lagi bully saya, Bu. Bantuin dia. Yang lagi yang kena bully ini saya, dong. Yang keempat, korang jerit sekuat hati sewaktu dibully. Biar semua orang tahu. Kau jaga-jaga kau nak buat apa dengan kita ni? Jangan jerit. Lemas. Kau tu tak cantik. Aku bukan apa-apakan kau. Engkau tu bukannya boleh diapa-apakan pun. Apa ni apa ni? Pergi. Kecil. Yang terakhir. Boleh cari aku. Kenapa? Gangster. Mula tak tolong. Aku gangster kot Meru. Kau gangster Meru yang boleh diminta tolong apabila ada kes-kes bully. Yes, aku gangster yang baik. Taiko. Beis ya? Saya mau minta tolong Taiko. Tu ada orang bully saya, Taiko. Kasih ngam lah, kasih backup lah, Taiko. Tolong lah, Taiko. Meru sini saya datang jauh, Taiko. Tolonglah. Sini si pentas bandar utama. Meru. Bukan gangster? Bukan. Habis apa? Kenapa mau baring ni? Dia punya benda ke belakang tadi. Alright, itu je contoh-contoh tentang cara-cara untuk kita menangani pembuli-pembuli di luar sana. Kalau dah tak ada jalan lain, jangan lupa call nombornya. Nombor Meru. Tak tahu, bagi nombor telefon aku. So, orang cari aku. Kat luar sana boleh be safe and jaga diri anda, beranikan diri untuk membalas. Yes, and paling penting kau kena ingat, pembuli ni tak ada tempat langsung dekat dunia ini. Yeah. Jadi, lakukan sesuatu sebelum anda diperlakukan.